saja meninggal. Dan kerajaan itu sedang sangat kisruh dan penuh pertengkaran. Sebelum ayah Arjuna meninggal, ia menitipkan suatu harta karun yang dapat menyatukan kerajaan mereka kembali. Alkisah, kita langsung saja ke TKP. Saya ini lagi bingung tersedih. Baginda Papi sudah meninggal. Saya yang masih unyu-unyu gini disuruh memimpin kerajaan. Gimana Toyo? Bos Arjuna, kenapa kok bos? Mukanya murung sekali. Wah, saya tahu ini. Sepertinya bos kita ini sedang jatuh cinta. Ngawur gue. Saya gila di gegana. Gegana bos? Apa tuh? Gelisah galau merana. Bos, kalau kenapa kok bos? Kalian tahu kan, kerajaan kita ini sedang diserang konflik internal luar dalam yang menyebabkan kegalauan nasional. Baginda Papi sudah gak ada. Terus Baginda Papi hanya menitipkan si cari peta. Petanya ini. Nah, si menitipkan si cari peta yang katanya bisa menuju harta karun. Peta bos. Ini aku dulu. Waduh, mungkin maksudnya bagi dan babi kita harus mengikuti peta ini untuk mendapatkan harta karun. Oh, iya, saya juga berpikir seperti itu. Wes wes, kalian berdua besok ikut saya mulai perjalanan yuk. Pasti mau kan? Nuwun sewu bos, aku skip. Nanti masuk hutan. Kakek nyamuk, ada macan, piye toh bos. Sorry bos, aku skip bos. Aduh, stop. Aduh. Kowe harus ikut, okay? Kowe harus temenin Pangeran Arjuna. Kalau gak temenin, gak tak kasih makan, jadi kurus. Perjalanan mereka dimulai pagi sekali. Susana dan Duryodhana pun dengan setia mendampingi Pangeran Arjuna untuk mengikuti peta tersebut. Pagi-pagi itu memang nikmat. Bos, kata bentar, ini pemberhentian kita pertama, bos. Di rumah Mbah Semat, mana mungkin Mbah Semat punya harta karun? Petanya bilang gitu, bos. Semangun saya, Mbah. Minta kopi, boleh, Mbah. Ngawur, kue dur. Harta karun, ini malah carinya kopi. Iya, dur. Gak salah ya, Bu. Tuh. Misi, Mbah. Ya Arjuna. Raden Arjuna, ini apa Raden? Kok pagi-pagi sudah ada di sini? Tadi, Mbah, saya kesini itu mau. Bos. Kayaknya saya jadi bos. Bos kan tahu, dulu kerajaan kita pernah diserang sama leluhurnya Mbah Semar. Bos, orang langsung percaya sama Mbah Semar. Epo. Sama
gosipnya bisa masuk ke Ventura. Benar tuh bos, nanti kalau ada kita dibom sama Mbak Semang itu gimana? Wah, kacau bos. Tapi pemberhentian pertama ini cuma Mbak Semang. Dasar, ke zaman now. Bos, wah, waduh, gawat. Mbak Semang masuk rumah bos. Jangan-jangan kita mau dibom bos. Aduh, piye tuh bos. Ayo bos, kita cabut aja bos. Raden Arjuno, ini saya ada titipan dari Baginda Raja untuk Raden. Monggo. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Dulu, Baginda Raja pernah datang ke rumah saya. Beliau bercerita kalau kerajaan kita sedang terpecah belah. Beliau khawatir kalau perpecahan ini akan semakin melebar. Saya tahu, dulu leluhur saya pernah membuat kekacauan di kerajaan ini. Namun, percayalah Raden, apa yang telah dilakukan oleh leluhur saya dan teman-temannya bukan mewakili golongan saya. Wes Mbah, matur suwun yang atas bagaimana. Minta maaf. Tunggu. Saya jadi sedih. Kamu sih, nuduh Mbah Semang yang aneh-aneh. Aja kok Edur, kita datang jauh-jauh kesini buat harta karun, tapi dapatnya cuma gulungan. Buat apa kok? Ses, kalian berdua ini berdua saja. Bah, parang dulu ya. Jir, ada yang Juno? Monggo. Gunung dan lembah mereka tempuh untuk menuju ke pemberhentian. Akankah mereka berhasil menemukan harta karun kerajaan? Kita akan kembali yang lewat satu ini. Mereka di sebuah desa yang terkenal dengan keunikan orang-orangnya. Desa Gembong Joyo namanya. Akankah mereka menemukan harta karun yang disebut-sebut dapat menyatukan kerajaan mereka kembali? Kita langsung saja ke TKP. Gimana mau jalan? Ribu-ribu samudra buat mendapatkan cinta si dia. Wah, teman-teman, betapa bos. Jalan. Bos. Iya tuh bos. Itu bukannya gembong Joyo ya bos? Iya. Kok rame banget ya di sana? BTW, kayaknya ini pemberian kedua kita. Dek. Ayo dong kita ke Bandung. Ngapain ke sana? Yuk, ke sana yuk. Asik banget nih bantutannya gitu. Ayo, kita joget ya. Asik. Orang-orang di sini kan terkenal anehnya. Nanti kamu kalau ikutan aneh, piye dulu. Gak mungkin. Berhenti. Ini bisa Gembong Joyo. Saya gak tahu apa-apa tentang desa ini. Kita harus golek uang ini. Nah, bos. Mendingan kita joget-joget dulu aja. Jangan nih, bos. Aduh. Honor Raden Bos Arjuno, untuk opo kesini? Hah, kamu bikin teman-teman saya kaget saja. By the way, saya mau nanya, itu ramai sekali, kenapa yo? Iku. Yo. Iki to acara tiap malam minggunya wakansi. Wakansi? Apa wakansi? Warga
kampung sini. Ya, Iku Yongono. Oh, salah lagi nih. Aduh, bentar. Aku ingat dulu. Cek sini. Oh, jadi tiap warga kampung sini, di situ tuh sering ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol sambil joget-joget. Apa jenenge? Iku. Yo. Jenenge kuda lumping. Nggak. Apa? Saya tahu maksud Raden Arjuno kesini apa. Bentar ya, saya bilang dulu ya. Apa ya? Apa itu, Garek? Iki, titipan dari baginda bos besar aja. Katanya, kalau Raden Arjuno kesini, tolong diberikan Iki. Atau suan yang gareng. Jangan gulungannya. Maaf bos. Ini rambut lu nih. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Walah. Gulungan maning. Bos, kita datang jauh-jauh ke sini cuma buat gulungan, bos. Tahu apa tuh? Mungkin ini petunjuk untuk gulungan kita, dok. Nah, kita tapi kan suka main tebak-tebakan kayak gini. Juga ya. Iya, sepertinya betul kata Duri Dana. Oh iya, saya lupa, Gareng. Jalan, yuk jalan. Tunggu. Kita nggak mau joget-joget dulu. Aduh. Yang baginda raja maksud, sudah dua gulungan yang ia pegang. Apa kira-kira maksudnya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, tak? Tak lanjutin. Mereka pun mendaki gunung menuju ke pemberhentian yang berikutnya. Sepertinya itu pemberhentian kita yang terakhir deh. Aduh, digugut tua seperti itu. Masa iya, bos? Iya, bos. Masa ada ketahuan digugut tua kayak gitu? Ya mungkin, bos. Coba, dari sana kamu ketuk pintu gugut tua itu. Bos, aku ini kan orangnya penakut. Wedih, nanti yang keluar merek sihir, piye toh bos. Aduh, aku gak ikut deh bos. Kamu ini takut, bos, kan berdua saja. Ketuk pintu gugut tua itu, tidak ada tapi-tapi. Kamu sama ini. Aduh, udah, coba gua. Saya juga takut. Satu, dua. Berbentuk di sini. Stop. Kok kayak pernah melihat tuh? Gak asing itu mukanya. Kamu jangan ikutan Fris. Ngomong hantu. Sini. Kue ngapain di sini? Rompi. Di. Maksudnya, ngapain muncul lagi? Kita kekurangan orang di roleplay. Lagian kan kalau main dua kali, konsumsinya juga dua kali. Iya, juga. Yowes, lanjutin lagi. Nah, sekarang tak lama-lama ini, ya kan? Biar makin pegel, tuh kan? Sampai dah. Bisa sebutkan kata kuncinya. Terus berkunci. Kok itu kuncinya opo? Santai, biar aku yang coba. Yursa sana cowok paling ganteng sedunia.
Maaf, Anda salah. Coba lagi. Ah, aku salah. Coba lagi lah. Coba ya, kedua ya. Petro, cowok paling ganteng sedunia. Waduh, makasih loh Mas Sen. Emang saya ganteng, tapi salah. Petro, saya datang ke sini bukan untuk dolanan ya. Mau cari sesuatu. Oke, bentar ya, aku ambilkan ke dalam dulu. Karena aku tahu, pasti bos kesini untuk nyari gulungan kan? Iya, bener. Bentar ya, aku ambilkan dulu. Oh. Ini gulungan yang pertama. Monggo dibuka. Terusun, Metro. Bos. Itu gulungan bos. Yo, gulungan. Sini bos, biar aku yang buka. Oke. Okay. Waduh. Itu foto saya waktu lagi ngelamar kerja. Ganteng kan? Iya tuh. Wis, aku ambilkan yang kedua. Sabar. Ini gulungan yang kedua. Monggo dibuka. Nah, kalau ini bagian saya tuh. Bos, boleh aku yang buka? Salah. Wis. Ganteng ini, romain loh, and my dad. Petro, saya datang sih jauh-jauh dari kota sana ke sini buat cari harta karun, bukan untuk main-main. Saya ingin di harta karun nih. Wih, aku ambilkan yang benar ya. Nah, kita main lagi. Ini gulungan yang benar. Yang tadi anggap aja sebagai pemanasan. Oke. Pemanasan. Lo aku pilih. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Cuman buat 3 gulungan. Mana bisa gulungan bikin kerajaan saya enggak galau lagi. Kembali ke kerajaan. Ayo. Iya, baik bos. Saya tahu.